Sebab itulah ulama kata ini antara bentuk dosa besar. Dosa besar ni ada dua. Saya pernah beritahu. Dosa besar ada dua bentuk. Pertama, dosa besar yang zahir, yang nampak jelas, clear. Yang kedua, dosa besar yang batin, yang tak nampak. Al-kabirah, al-kabirah dosa besar. Al-kabirah tu dosa besar. Ada dua jenis. Pertama, zahir, yang nampak jelas. Yang kedua, batin. Apa dia dosa besar yang zahir, yang nampak jelas? Nampak jelas? Sembah berhala, nampak tak? Deraka pada mak bapak, berzina, bunuh orang, rasuah. Nampak jelas kan? Tapi ada satu lagi bentuk dosa besar yang orang tak perasan, tak nampak pun. Tapi dia dosa besar. Apa dia? Tak, kalau orang syirik, orang jumpa bomo, kan? Kita perasan tak dia buat dosa besar? Ini dosa besar, dia tak perasan, kita yang tengok pun tak perasan. Kita perasan, mungkin dia tak perasan. Ini antara dosa besar dalam bentuk, dalam bentuk apa ni? Batin. Bila dia buat maksiat, dia rasa aman je. Rasa aman ketika buat dosa adalah dosa besar. Apa dalil dosa besar? Allah bagi ancaman dengan azab. Bila ancaman besar, itu menunjukkan dosa besar. Boleh? Dia sembah berhala, dia lawan Tuhan, dia rasa tenang aja. Bahkan kadang-kadang, dia cabar Tuhan pula. Bila lagi nak turun azab pada kami? Itu dosa besar, iaitu rasa aman bila buat kufur kepada Allah. Iqra' kitab Allah tarqa jinanahu wa tanal azim al-ajri wal-ghufran.